sekarang gue lagi ada di kampus, ya ada mau pemutaran film. Filmnya itu Something in the Way. Jadi yang main itu ada Reza Radian sama Felicia. Tema filmnya ini tentang kalau nggak salah tentang seksualitas gitu sih. Nah, salah satu pembicaranya ada dosen gue, Mas Bimo. Jadi kita lihat bareng. Terus, oh ya, film ini disutradarai oleh Mas Teddy Suryatmaja. Pemutaran filmnya kayak apa? Kita masih nungguin tempatnya. Yang ternyata tempatnya itu adalah di parkiran kampus gue. Dulu cuman tempat parkir doang, sekarang di atas itu kayak ada ruang senat gitu-gitu sih. Ada bisa jadi tempat nonton juga ya, di ombak ya. Lumayan sederhana sih. Cuman ya nanti kita lihat aja. Oke, see you. Baginya John Paul Sartre ya, yang dikatakan sebagai revolusi seks di dunia Katolik untuk alami. Guys, selamat malam. Jadi tadi gue habis nonton film Something in the Way. Dan karena gue buru-buru, jadi gue gak bisa ngikutin diskusinya sampai habis. Diskusinya ternyata lama banget. Jadi gue gak bisa ketemu dosen-dosen gue juga. Nah, jadi gue ceritain dikit ya, filmnya itu jadi tentang ada supir taksi yang tetanggaan sama PSK, intinya kayak gitu sih. Nah, supir taksi ini ceritanya dia tuh rajin beribadah gitu. Ya agak dilematik juga buat dia yang tetanggaan sama PSK. Film ini gue gak rekomendasiin lu kalau lu belum bisa mengontrol hasrat-hasrat seksual lu ya. Soalnya ini film lumayan vulgar, ada darahnya, ada kata-kata yang gak senonoh banget, ada adegan-adegan yang lumayan dewasa juga. Jadi kalau lu belum umur 21 atau lu belum bisa menahan hasrat-hasrat seksual lu, jadi gue saranin lu sih, lu jangan nonton gitu, agak bahaya juga soalnya. Film ini nih jadi mengangkat tema agama dan seksualitas, jadi kayak semacam jadi berkonflik gitu lah. Jadi ada agama sama seks tuh kan kalau kata orang kan tabrakan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari diskusi yang tadi gua ikutin sih kayak ya udah, agama sama seks itu dia jalan bareng gitu. Film si Something in the Way yang tadi gua bahas itu dia tuh enggak ada di bioskop ya. Jadi kenapa nggak ada di bioskop? Soalnya nggak mungkin lulus sensor gitu. Soalnya seperti yang tadi gue bilang, banyak banget. Wah, hancur deh. Oke. Sekian dulu dari gue. Thank you udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada lu mau saran gue nonton film apa, lu komen aja. Oke. Okay? Lu komen aja. Oke. Okay, thank you. Dadah.